Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini. Dan saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat bertugas, selamat bekerja kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran kabinet yang kemarin juga sudah diperkenalkan kepada publik. Semoga apa yang telah kita kerjakan ini yang baik bisa diteruskan, yang tidak baik bisa diperbaiki, bisa dikoreksi, sehingga sekali lagi bermanfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat kita. Dan saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan sama berada di Kabinet Indonesia Maju. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, 30 menit nanti lewat tol bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo. Silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo begitu masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia usai, saya akan kembali ke kota saya, Solo.